pusat kota Pittsburgh ditutup total pada saat KTT G20 tanggal 24 dan 25 September mendatang. Bagi tempat usaha yang berada di pusat kota seperti restoran pizza ini, KTT G20 berarti hilangnya pemasukan untuk dua hari itu. Banyak juga tempat usaha yang tutup karena khawatir demonstran anti G20 akan membuat huru-hara. They're probably going to be breaking windows and it's probably going to get rowdy. So we're actually boarding up and we're closing. Namun tak semua tempat usaha tutup. Beberapa di antaranya seperti kedai sandwich ini justru ingin memanfaatkan kedatangan pengunjung internasional. We are planning on being open. We're excited about all of the visitors. Presiden Obama memilih kota Pittsburgh sebagai tuan rumah KTT G20 karena kota industri ini merupakan contoh ketahanan ekonomi masyarakatnya. Pittsburgh yang dulu dikenal dengan industri baja kini merambah ke sektor inovasi teknologi dan energi alternatif. Kota Pittsburgh ditunjuk oleh Presiden Obama sebagai tuan rumah KTT G20 karena kota ini merupakan model ketahanan ekonomi. Setelah ambruknya industri baja Amerika Serikat di awal tahun 80-an, kota ini mampu bangkit kembali dan menjadi inovator di bidang teknologi kesehatan, pendidikan, dan energi alternatif. Dari Pittsburgh, Patsy Widakuswara dan Susi Tekunan, VOA Indonesia.